bicara tentang Roh Kudus bukan hanya bicara tentang berbahasa lidah. Bukan hanya bicara tentang bahasa roh. Tetapi Roh Kudus jauh lebih membawa kita kepada Tuhan. Roh yang membawa kita dari gelap menuju cerangnya yang ajaib. Kalau roh itu belum datang atas hidup kita, it's very dangerous to us. Nah, yang saya sangat sesalkan, banyak gereja meniadakan kuasa Allah Roh Kudus. Gereja hari-hari ini yang penting keren, pujiannya dan sebagainya. Saya cuma mau bilang, tanpa Roh Kudus gereja kering. Tanpa Roh Kudus gereja sedang berjalan dalam kesesatan. Karena yang buat jemaat Tuhan mengerti akan setiap penyampaian firman Tuhan dari seorang gembala dan hamba-hamba Tuhan, ketika Roh Kudus diam di dalam kita. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, dia akan respect atas apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya.